عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرSadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah. 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 Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersama dalam majlis ilmi yang kita ada pada tiap minggu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dalam keadaan sihat, selamat, sejahtera, amin dan sentosa. Masih boleh guna peluang umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk baiki hidup kita, penuh apa nama ni umur kita dengan amalan-amalan yang manfaat, terutamanya mengaji belajar sebagai nak apa nama ni beri kekuatan kepada hidup kita. Nah, karena ilmu ni satu perkara yang nak jadi tua keratun. Nah, untuk nak tolak apa nama ni, we kita boleh buat amal. Nah, berjalan molek betul kena. Nah, dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Kalau kita tidak apa nama ni ngaji belajar, boleh jadi hak kita nak buat tu kita suka nak buat, tapi perbuatan kita, amalan kita tak berapa kena dengan ajaran yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepentingan ilmu yang kita mari duk mengaji belajar setiap minggu. Alhamdulillah, kita haraplah dalam majlis yang kita mari duk mengaji ni kita selalu Allah Taala apa nama ni menurunkan rahmatnya dan beri barakah kepada hidup kita. Nah, kepada hidup kita peribadi dan pada harta-harta kita dan pada anak cucu kita. Nah, selalu kita bacalah doa kita, terutamanya doa orang umur tua ni. Nah, apa nama ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Saya rasa semua ayat-ayat ni saya baca semua ni. Ustaz ayat ni ya. Pas nak kena kita ingat hak ni bahasa penting, bahasa apa nama ni? Setiap kali saya mari saya baca hak ni. Nah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Apa maksud doa ni? Nak we Tuhan pilih kita, jemput kita, we jadi orang yang pandai terima kasih pada dia. Nikmat-nikmat dia banyak yang dia beri pada kita. Nak we kita ni pandai terima kasih, pandai khabkun, pandai bersyukur. Nawi kita Allah Taala pilih kita daripada orang yang boleh buat amal soleh, dia redha. Lepas tu nak itu hebeki anak cucu. Ah tu dua tiga kali kita minta daripada doa ni. Nah, terutamanya kita orang umur banyak, umur yang 40 naik gi ni. Nah, selalu kita kena baca doa ni. Alhamdulillah. Pada ban pelai ciwit kita. Pada ban pelai ciwit kita ni, nah, duk ingat-ingat khabar-khabar semua wisda kata balah mana kita nak tamat riwayat hidup kita. Kita tongkan ti cahaya ciwit kita ni job duit. Apa nama ni? Ciwit ti suinga. Nah, hidup. Sudah kita dengan kusuduhai yang comel, yang baik. Alhamdulillah. Nah, itulah agak pair. Nah, lepas tu apa nama ni, kemarin hari saudara kita, Rasulullah kita, orang yang duk beri sokongan baik kepada adik-adik Islam Nara ni, dia sudah tinggal kita. Nah, maka kita berdoa lah, kewajipan kita orang hidup kepada orang yang telah meninggal ni, kita berdoa banyak-banyak. Nah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asya' mulkhalahu wa'usilhu bilma'i wa'salji wal-barat ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم أدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار تدعى كتاب واجب واحد أعطوه أجال قرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini dalam Al-Quran. Doa kepada orang yang telah lampau, telah meninggal, telah berjasa, nah, orang yang beriman, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ban pelai ciwit pada hidup kita akhir-akhir ini, nah, kita nak buat gapo? Nah, kita nak menyudah hidup kita dengan kehidupan yang comel. Jadi kalau berdasar pada hak Nabi SAW apa nama ni, Nabi kata Allah Ta'ala sudah tidak beri, tidak tinggal uzur untuk orang yang Allah Ta'ala pelanjut umur dia sampai 90 untuk nak beralasan, untuk nak andak petuhai. Beringat molek, kita syukur pada Allah. Allah mujurnya, terima kasihlah Tuhan wi umur kita ni siapa banyak umur 40, 60, 80 ni. Kalau nya ambil tekah aku budak-budak aku tak ada nak sedah, aku tak ada nak khabar, aku tak ada nak ngaji, tak ada nak belajar, tak ada nak semayang molek-molek, tak ada nak pergi wajib, tak ada nak puasa molek-molek. Tapi Tuhan pergo mau jaga sampai 90. Kita syukur alhamdulillah. Tapi buat siapa 90 ni ingat kepada hadis ini, Nabi kata tu, he, apa nama ni? Sudah tidak tinggal aku uzur untuk orang yang dia pera siapa 90 ni untuk nak tak payah tu esok. Buat dalih kata, tu he, tak ada aku nak buat amal. Padahal ya widah 90 tu makna habis uzur. Bukan habis uzur. Habis uzur, habis he tu dah. Nah, habis uzur untuk nak amma apa nak buat ang dengan Tuhan. Buat bujah dengan Tuhan. Tak ada we Tuhan, 90 dah ni. Tak leh dah. Kalau 18 20 bobo boleh kira. Ha, tak ada we Tuhan, aku 18. Aku 20. Ni 90 tak ada. Ha, tak leh dah, tak leh. Ha, tu satu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ha. Pastu kita nak buat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila isteri Nabi atau apabila turun, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba.
Nah, dalam surah An-Nasr tu. Jadi surah ni setengah-setengah sahabat cidik tu, nah apa nama akal dia tajam tu, dia suluh dia tak. Nabi ni dekat dalam ajar dia nya. Dia boleh tengok orang masuk dalam agama Tuhan ramai-ramai ni. Nah, pada waktu buka negeri Mekah tahun yang ke-8 Nabi klik mari buka negeri Mekah tu, lepas pada hijrah ke Madinah 8 tahun klik mari buka negeri Mekah. Kamu dapat tengok orang masuk Islam berpuak-puak afwajan. Nah. Ah, jadi Nabi ni mano sahabat hok tajam fikir dia tu. Boleh jadi Nabi ni sudah dekatlah dengan ajar dia. Dekat sungguh lah tahun ke-8 ni. Ah. Ha? 10 11 sudahlah Nabi. Tinggal dunia. Wafat Nabi. Ning nikmat Tuhan yang Allah Taala beri ke Nabi. Sebab tu waktu we come sang pada Nabi dalam surah Izajah ni gapo? Fasabbih bihamdi rabbika. Waktu come sang mula-mula. Wastaghfirhu. Ini come sang yang kedua. Bertasbihlah ya Nabi, memuji Tuhan engkau dan istighfarlah ya Nabi kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaban. Pinkan sedang kuam khobkun to Allah. Duai kan tasbih sarasan Allah. Nah. Dengan istighfar to Allah. Sebab tu Aisyah kata Nabi tidak semaya pun, walaupun satu semaya lepas pada turun surah ni Nabi baca semua dalam semaya dia. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Pada masa rokok dia, terutamanya rokok dia dan sujud dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nabi pati batam kamsang hukru'i. Neng tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ini pasabih bihamdi rabbika. Lepas tu Allahumma ighfirli tu berama patibat dengar hak Tuhan kata wastaghfirhu. Nabi baca banyak pada rokok dia dan sujud dia. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, kita kena banyak wa amma. Nak we sudah hidup kita dengan amalan baik ni. Karena mati dalam keadaan balah mana tu hebakik balah tu kita. Satu buktinya orang hak mati sedang-sedang duk buat haji. Nah. Orang mati dalam keadaan duk berihram ni balah tu lah tu hebakik dia dengan keadaan dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sok tu hebakik yang mati dalam ihram. Kita mati hidup baca Quran, mati hidup semaya, mati hidup sujud kepada Allah. Ini mati molek, mati amal dalam amal soleh. Kita tak sah lah, cuma boleh mak tak sah, minta jauh daripada mati. Tukar duk zoleng, tukar duk karuk ke orang, syirik pada Allah. Tak sah. Mati hidup curi, mati zina, mati hidup ngupak ke orang, mati hidup dengar donteri. Tak sah. Nak sudah dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita boleh kata gitu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ataupun kita kata ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena kita tak tahu kata tekah ada satu hasta kita nak mati ni balah mana kita nak mati. Kan ada hadis Nabi kata orang ni duk wa'ma dengan amal ahli syurga apa tinggal ada seta nak mati dia pergi wa'ma dengan amal ahli neraka mati masuk neraka. Na'udzubillah. Dia ada wa'ma dengan amal ahli neraka. Tapi ada serta yang nak mati. Dia wa'ma amal ahli syurga mati. Masuk syurga dia. Tapi Nabi kata orang yang pesaing. Duk wa'ma dengan amal ahli syurga. Tapi buat ada serta yang mati dengan amal ahli neraka ni. Orang ni boleh jadi. Dia buat kerja tak ada ikhlas. Tak payah kacamata orang yang nampak dia ada buat baik. Duk sedang tubik ke orang je. Amalnya baik. Orang puji belaka baik amal. Tapi orang sungguhnya tak ada bersih hati. Sebab tu Tuhan nak tunjuk dia mati dalam keadaan tak molek. Na'udzubillah min zalik. Adapun orang ada istiqamah dengan amal molek, dia ada jenjat man kong istiqamah duai kuam di telat. Kon ini wang penjang jingwa dia ke. Cep ciwit dia duai ciwit tidi. Nah, insyaAllah walah itulah kita harapnya. Kalau gitu,
Ban pelai ciwi kita ni banyak tasbih, banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah, banyak berselawat kepada Nabi. Nah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita banyak selawat, terutamanya hari Jumaat. Banyak kita tasbih, subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih, banyak kita istighfar. Nah, ni ban pelai ciwi kita. Selaginya nak nam sendanya tiga kali orang Nabi doa seumur. Nah, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu anini sedekah jariah hok sedara salah kita dak sedekah jariah ni wakah ah kita buatlah kalau tak ada lagi kita buat wakah alhamdulillah dah pinong kita tentua dalam wak bajik ke alhamdulillah pin kulasna kong pu yam kering nah ha wa mimma razaqnahum yunfiqun kulasna kong pu yam kering وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Oh, ini sifat orang beriman, sifat orang bertakwa. Neng nenang kau ke wakaf jariah, sabsin bangsun. Nah, kau ni hok kita. Hok kita tingwai tu pen morodok hai kap hayat. Hok kita tam boricak ni, tam kusun ni pen kong rau nai lok nah. Oh, ini kita kepwai nai banci akhirat. Itu sadaqatin jariyatin. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita mari ngaji di Islam narani tuk atib kita mari dok ngaji. Nah, kita ko saksum ilmun yuntafa'u bihi. Nah, kuam ruti yang prayot ke tua rau ing le ko ke kun un. Walah itulah kita agaknya. Ilmu kita ngaji pahamalak kita boleh wayak, boleh wama, boleh ngajar, boleh sendenek. Nah, ke kai panha tu pen kuam ruti mi prayot. Kita ก็หวังผลตอบแทนใดพระอัลเลาะห์หลังจากที่คิดต่อสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปปาตุวะลาดินศอลิฮินยะดออูละฮูอันนะศอลิฮนะฮะนี่ผลิตผลนะอุซอบอันนะศอลิฮนี่นะฮะapa nama saudara salah kita doa kai doa gapo tu pen ส่วนหนึ่งฮอมารีเนาะ apa nama pen ตัวสนับสนุนนะประคับประคองแก้ไขปัญหากู jadi tubai an salih anak soleh hok senantiasa ingat pada Tuhan, ingat pada ibu bapa dia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, tu. Insya-Allah. Nah, hari ini hok nak kecek buat muzakarah sikitnya dengan ibu-ibu, nah dengan mak-mak hari ini ni, nah dengan ayah-ayah apa nama di luar sana tu berkenaan dengan ambut rian daripada Isra dan Mi'raj. Sebenarnya hak ni ibu-ibu dah dengar mari seumur dah. Nah, tuk-tuk pi boleh jadi nasabah lah, panggil munasabah yang dia panggil apa? Walaupun tak ada ada hadis sahih 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 dan sahih. Hak peseng wayak peseng chat chain kata ketkun nai dengan Rajab tu tak ada hok chat chain belah tu. Nah, cuma tasna hok orang panggil masyhur kata berlaku di bulan Rajab lah. Tak apalah kita ngaji ni bukan nak orang panggil ambil situ dak. Isra Mikraj ni benar sungguh. Benar sungguh hok tu hebat tuk dalam Quran. Tiak ada tu kita songsai mai dai. Pen sing ti wajib kita kena satta. Cuma berlaku bila kata dengan Rajab ke waktu tu tak ada cacin lah. Berlaku sungguh. Sungguh berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tasna ti tu tong ke berlaku ni Nabi duk apa nama ni jaga, tak ada pergi dengan jenderal dak lah. Pas tu pergi dengan jasad ruh sekali. Ini kita ngaji dah. Ini perapentam. Pai tu dua. Gapo ni? Cicai. Leko pai dua. Rangkai. Winyan leko jasad prom-promkan. Bukan pai dua kan fun. Macai. Tasnak ti tu. Tong kalau betul lah. Jasad lagi sekali. Jago ledor molek. Kabar molek. Ruh pun sekali. Jasad sekali. Barulah kita tahu kata benda ni besar. Kalau pergi sekadar dengan mimpi ni, jadi kita apa boleh mimpi. Kalau dia mimpi pergi situ pergi sini, tubuh dia sini, tak ada pelik mana tu. Apa?
Ni gi sungguh ni, gi bau jadi pelat. Siapa-siapa orang ni tak percaya. Kenapa pelat? Kalau benar-benar tidak beriman ke, ya tak boleh nak percayalah mudah-mudah tu. Apa orang? Kalau ayat kata, ha, aku mimpi, boleh jadinya percaya. Mimpi. Tubuh dah sini. Tapi ni gi sungguh, gi semalam kelek mari dah. Semalam nu gi. Noh gi jauh gi ke Palestin noh, dek Mekah noh gi Palestin pas tu. Ayat kata naik ke langit lagi. Kelek mari siapa ke Mekah dah pagi hari ni. Ah, Nabi Muhammad ni mari nak. Eh? Bohong dah lah ni baru tahun ni bohong. Bohong ni tak cerak lagi ni baru cerak kata mari dek bohong kat orang. Orang tak percaya tu. Siapa jadi murtad kok dah? Karena tak percaya ke benda pelat. Tapi Abu Bakar sebab digelar siddiq dia tu dia boleh percaya. Sungguh ke wayak tu? Kata Nabi wayak tu. Abu Bakar dia tanya kata sungguh ke Nabi wayak? Kalau sungguh dia wayak daripada mulut Nabi yang tak pernah bohong, aku percaya. Aku percaya lebih berat pada tu lagi. Benda lebih pelat pada tu lagi. Digelar dengan siddiq. Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Eh. Jadi cerita nak wayak lagi ke? Tak kena wayak dah cerita dah. Kita nak ambil bodrian hari ni. Jadi cerita ni Allah Taala wayak dalam Quran. Eh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana. Ulama kata subhana ni kelimah ni makna apa? Maha suci. Nah, maha suci. Kelimah maha suci ni ulama kata diguna untuk peristiwa besar-besar, pisik-pisik. Bahkan lu pergi dengan mimpi, tak ada pisik pun dengan mimpi. Dia pergi sungguh ni baru pisik. Itu satu ulama sebut. Allazi asra bi'abdihi. Yang apa nama ni? Bawa jalan akan hamba dia. Siapa dia bawa jalan ni? Allah lah ni. Hak ni orang panggil kerongkan hak Allah. Nah, anumat daripada Allah Ta'ala. Bawa jalan hamba dia. Bi'abdihi ni hamba dia. Hamba sini ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak ada wayak rasul sini, wayak kelimah hamba. Ni kuam sampat, kuam samkan kongkan bin bau. Hamba ni, hamba ya hamba Allah. Besar kelimah hamba. Nabi ya, apa nama? Dia bahasa penting lah. Sebut kelimah hamba ni. Allazi asra bi'abdihi. Bila tu dia wayak? Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Satu malam. Malam buat pergi jalan tu. Dari mana? Nah, daripada masjid haram pergi pada masjid aqsa. Tu hawa ada sini. Nah, hawa ni isra' ya bang. Hawa ni isra'. Bukan mi'raj lagi hawa ni. Isra'. Jadi kandung tang isra' ni cak masjid haram. Mekah pergi di masjid al-aqsa di Baitul Maqdis. Ini panggil isra'. Satu malam. Bahawa naik ke atas pergi siapa kesuk. Apa nama suk ke Sidratul Muntaha lagi nu? Waktu dia panggil apa? Panggil Mi'raj. Ha, Isra' Mi'raj dua kelima ada songkam. Isra' ni masjid haram siapa ke? Masjid Al-Aqsa. Mi'raj tu daripada Masjid Al-Aqsa tu naik ke atas lagi. Tu panggil Mi'raj. Ha, tu panggil Mi'raj. Jadi Nabi SAW dia apa daripada pengajaran hak Tuhan bawa Nabi berjalan ni, nah, di antara pengajarannya Allah Taala nak uwi dia panggil apa? Takrim, beri kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ni butrian pakan rek ni. Nabi nak apa nama Allah Taala nak takrim kepada Nabi, nak apa nama ni beri kemuliaan kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bawa pergi rehlah ni, Allah. Dek Mekah, lepas tu bawa pergi we Nabi boleh tengok benda-benda banyak dah. Kata dengan bahasa baru ni sepuluh atas nak sadah lah. Girian rugi tengok sungguh, gi tengok sungguh. Odok berimeh ni berimeh dengan benda gaib. Berimeh dengan ada syurga, berimeh dengan ada benda-benda banyak ke, tak nampak tengok. Cuma Quran ayat kita berimeh. Lepas tu Tuhan wigi Nabi tengok u jadi peracak. Tengok. Daripada hok dak waya melalui Quran melalui apa? Hok ni boleh kita tengok sungguh. Nah, boleh kita tengok benda-benda berlaku, benda-benda ada. Takrim, kita temung ambil Nabi pergi boleh pergi kepada Baitul Maqdis. Kita temu dengan nabi-nabi lain di langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Hok ni dia panggil takrim. Nah, we kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temu dengan Jibril, nah. Temu dengan banyak-banyak perkara, nah. Bukan mudah tu nak naik gi. Nah, daripada selapis langit ke selapis langit. Apa nama bawa pergi pula borok mari dah. Kena air hok cepat. Bukan benda tak mandan. Ini panggil takrim. Nah. Apabila orang nak wi mulia kepada orang-orang seorang ni dah, wi rangwan di antara bendanya, bawa gi jalan. Tu satu benda. Tak senak seksa, gi tengok benda molek lah dah. Bukan tak senak seksa tengok benda tak molek. Tak senak seksa untuk girian ru untuk boleh benda-benda banyak ni. Tak senak seksa tengok benda molek. Nah, tengok benda molek. Terutamanya daripada satu alih kepada alih lain pula tu. Alih langit. Nah, alih ada alih syurga. Allahu akbar. Sekali itu tu wi mulia kepada nabi-nabi layati. Karena nabi ini banyak rasul ni. Setengah-setengah tu ya wayak. Nama dia dalam Quran. Lepas tu gidak. Gidak temu tu bukan semua nabi dah. Temu dengan orang tu, temu dengan nabi ni bukan semua. Hak gitu temu tu makna. Soalnya kata nak wayak kata mulianya nabi seorang tu teh. Nah. Pisik nabi orang tu tu. Tu kita boleh ambil juga daripada apa nama ni Budrian Isra' dan Mi'raj. Nabi setengah riwayat kata nabi duduk di rumah ya malam tu dah. Duduk di rumah ya, lepas tu tumbek apa dedah hatak perabu rumah tu. Turun Jibril mari ambil nabi bawa pergi. Nah, mari belah. Tak ada nabi. Lepas tu bawa pergi bekah ke apa? Bekah, dalam bekah tu ada apa? Ada hikmat. Nah, ada ime. Lepas tu bawa belah dah mari pasal ambil hati nabi gi basuh dengan air zamzam. Lepas tu mari jahit mula. Nampak tu? Tu sikit-sikit dah. Allahu akbar. Lepas tu bawa pergi borok lah. Bawa pergi borok. Mula-mula dia tak say borok ni. Duk gelepah liar kot kan. Tapi bayar atas siapa dia nak naik mu ni. Bayar atas Nabi Muhammad baru dia tu. Apa nama ni? Jinak dah. Nabi pun naik dia. Jadi, pengajaran yang keduanya. Ulama kata, pengajaran yang keduanya. Jadi pada tahun ni, tahun Allah Ta'ala nak buat jalan Nabi ni. Tahun ulama sejarah panggil tahun apa? Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa yang panggil tahun duka cita? Isteri dia mati tahun ni. Khadijah ni bukan isteri saja tak dia ni. Bukan sekadar isteri saja tak. Lebih pada tu lagi. Lebih daripada makna isteri lagi. Khadijah ni. Jadi saing, jadi tipu besar, jadi orang yang duk senap senun, sungsem dalam kerja dakwah Nabi. Segala-gala Khadijah. Tapi Allah Ta'ala ambil dia. Lepas tu, anak-anak Nabi, anak-anak dia, Nabi kena duk cara al-pahara tu pulaknya. Nah, sekali dengan penat dakwah, kerja dakwah ni kena duk tanggung.
Aisyah ni lak-lak dah orang hok dok senap senun dah. Bui gapo kamlang cai kepada Nabi. Sanggonya mati. Duka cita Nabi, nah. Duka cita Nabi. Amul huzni. Sore laginya siapa dia? Abu Talib, nah. Abu Talib, nah. Tak ada silap tu dah. Abu Talib. Abu Talib ni dia tak ada beriman dengan Nabi. Tapi dia bantu banyak. Dok popong banyak Nabi. Siapa-siapa tak leh nak buat kenak gapo lagi kah dia dok dok Nabi nak buat huduh-huduh sangat ke Nabi. Dia dok popong walaupun dia tak ada beriman. Jadi Nabi sedih sebab apa nama Abu Talib meninggal ni, bukan sedih tak ada orang nak popong saja dok. Tapi sedih susahnya tak leh jadi Islam. Tak boleh mati dalam Islam. Rasa susah juga Nabi. Tu ulama sejarah letak tahun tu tahun duka cita, Amul Huzni. Tahun tu ambil bawa Nabi ke jalan tu. Jalan bukan dekat-dekat lah, jalan siapa ke orang-orang tak percaya kepada perjalanan ni. Bawa naik jalan lagi. Apa nama tu? Isra' dan juga Mi'raj naik. Allahu Akbar. Tu dua dia panggil apa ni? Pengajaran yang keduanya untuk mari plop. Kalau bahasa Arab dia panggil tasliyah. Mari nak plop, plop. Cicai Nabi hodok sausu. Pada tahun dia duka cita saat ni. Allah. Plop. Awi kamlang cai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sedih, daripada duka cita yang dia hasil daripada peristiwa apa nama ni kematian isteri dia Khadijah dan juga pak saudara dia Abu Talib. Wah. Pengajaran yang ketiganya daripada Isra Mikraj ni iaitu mari nak mengajar Nabi SAW dan umat Nabi. Nak ajar Nabi. Kerana tasnak seksa ni, ini kita kata dengan bahasa Jamilah ni, tasnak seksa. Buat jalan ni nak ajar. Nak tunjuk kita tengok. Bukan ajar apa nama, tisdi saja dah. Tunjuk benar kita prakcak tengok sungguh. Daripada ilmu yakin tu, siapa kepada Ainul Yakin. Ilmu Yakin ni ada dah lah dah. Duk baca tu, Ilmu Yakin tu. Bawa boleh tengok dengan mata sendiri ni. Ainul Yakin. Ulama kata. Ainul Yakin. Bawa boleh tengok. Tengok melalui. Tengok. Gambar-gambar yang ditaya kepada Nabi SAW. Terutamanya pada masa naik girak tahanung dah. Taya tengok. Ketemunga. Apa nama? Nabi ada tu hari tengok gambar-gambar arwah hok anak cucu duk sebelah balik hok orang nak jadi ahli syurga dan orang nak jadi ahli neraka. Nah. Tengok apa nama ni gambar-gambar yang ditaya kepada Nabi. Tengok siapa dia lagi eh? Banyak benda-benda. Lepas tu dia ada benda hok ada hadis doa ada gapo. Nah. Sebahagiannya hok tengok apa? Tengok apa lah? Tengok orang duk hatuk kepala di batu. Itu dengar semua ya. Hatuk juga, hatuk pecah ni gati hok lain. Hatuk juga. Ambil apa nama kepala ni gi rembah di batu. Cah. La ilaha illallah. Tanyalah. Rupa ngajar pun tanya, siapa dia tu hai? Pia tu lagu tu tanya. Tanya waktu duk ngaji belajar duk tunjuk. มีการตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบนี่วิธีการเรียนรู้นะหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ก็คือการสอบถามแล้วก็การให้คำตอบเปียวให้หดหัวตกปลาลอยดิบาตูตุอย่าตอนนี้อุมาหอบเบรกปลาลอยนี่หอบเบรกปลาลอยนอสมาเย
tolak nak akik kepala yang nak nak sujud pada Allah Ta'ala. Mana orang tak semaya, orang berat nak semaya. Allahu Rabbi ya Karim. Pada gambar-gambar lain ada lagi dah. Gambar apa? Aduk apa nama ni? Mengetel padi dah. Masak, ngetel, lepas tu tubik orang lain pula. Ni siapa dia hak ni ni? Orang yang berjuang nah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Polebun dia tu berganda-ganda. Nah, polebun dia berganda-ganda. Aning di antara pap yang Allah Taala sedang wi boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok melalui perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Lepas tu gapo lagi? Saya wayak ni tak ada jadi tertib molek. Nah, supaya ngah gimana gi di masuk di Baitul Maqdis tu Nabi semaya dengan para-para anbiya deh. Nabi-nabi lain jadi makmum, Nabi jadi tu imam. Hok ni nak wayak apa ni? Nak wayak kata ugamo hok mari pada langit ni ugamo sesor. Ugamo mari daripada Allah. Supaya ya. Pada cara asas ni mana supaya ugamo dia. Nah. Walaupun ada tidak sama di segi apa nama perbuatan beberapa syariat, tapi mana tahan tu ugamo mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi jadi tu imam. Nah, dari tu imam mengimam para-para anbiya lain. Waktu baik mari tu diberi kepada Nabi satu bekah. Nah, dua apa nama ada susu agak deh. Nabi SAW pilih apa? Pilih susu. Siapa apa nama ni? Jibril kata pujilah syukurlah kepada Allah Taala kerana Nabi ni pilih apa? Pilih susu. Kalau gi pilih makan hok tu gak? Sesak banyak lagi, menyelewing banyak lagi umatmu. Nah. Allah Akbar. Setara pilih susu dah ni deh. Banyak lagi duk metong tak khabar gapo tu. Giduk makan benda-benda yang tidak diingini. Nah, makan benda-benda yang merosakkan gapo? Akal fikir. Allahu Akbar. Tu di antara apa nama ni? Pengajaran-pengajaran daripada Isra dan juga Mi'raj. Nah. Banyak ulama sebut dah pengajaran dah. Di antara juganya Tuhan nak menunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan. Ini cacin. Ayat yang kita baca saat ini. Linuriyahu min ayatina. Laktan, nah, apa nama bukti-bukti alase-alase hok nak mari sedang mari jenjan teng kuam jingjai ke Allah, kuam samat ke Allah Subhanahu wa taala. Wi Nabi boleh tengok. Ini bukti-bukti jingjai sekali daripada buat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lepas tu gapo lagi? Nak beri keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ada nak buat gejala yang mudah-mudah gitu. Tak. Supaya kata ini takrim dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Nabi ni semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk. Lebih daripada segala-galanya. Daripada makhluk-makhluk. Nah. Di antara juganya nak wayak kata ada lagi alih lain daripada alih ni. Alih lain selain daripada alih alih bohming ni. Ada lagi alih langit. Ada lagi alih akhirat. Tepat-tepat kita kena pergi. Bukan sudah sini dah. Hak kita dah sepik, dah susah. Sini ni bukan seumur. Sini kita tak ada negeri nak duduk. Kita boleh pindah hidup di lain. Orang tak seterima kita.
Semua Nabi ni dah kelih mari daripada apa nama ni, Mi'raj, Isra Mi'raj ni, orang tak percaya ke dia. Susah, sedih Nabi. Nah. Apa tu? Orang duk apa nama ni belum pada tugi ke tok eh orang tagu orang gapo. Susah Nabi. Tapi nak upi ingat kata ada lagi bohmi lain. Ada lagi ale lain gitu dengan nabi-nabi. Ale lain tu. Termasuk juga hak tu hak alih Nabi gimana gi hijrah ke Madinah lepas pada tu tu. Nah. Mereka kata, kalau orang tak terima sini, ada lagi orang lain nak terima. Yang itu susah sangat, yang itu sedih sangat. Ada lagi. Orang ini tak terima, Tuhan nak ganti orang lain pula terima. Alih bumi tak terima, alih langit. Begitu temu beramah-ramah, beramah-tamah dengan para-para ambiak. Beramah-tamah dengan penjaga-penjaga pintu langit daripada setiap lapis langit tu. Nah, Allahu Akbar. Waktu dia panggil, hubungi antara alai bumi dengan alai langit, hubungi di antara alai dunia dengan alai akhirat. Nah, berhubung dah alai dunia dengan alai akhirat. Alai dunia ni tepat untuk kita wak emak, wak bekal. Alai akhirat ni tepat untuk kita menerima balasan. Ha, kalau tak wak kerja sini nak terima apa esok tu? Kena wak kerja, kena wak emak di alai dunia ni untuk menerima balasan di alai, di alai akhirat. Satu lagi nya pengajaran daripada Isra Mikraj ni nak ayat apa? Mukjizat. Benda pelik ni yang panggil mukjizat deh. Mukjizat ni kalau semata-mata kita nak pakai akal saja tak cukup. Bukan segala perkara kita nak suluh dengan akal kita. Jadi kalau kita kata aku nak beriman boleh, aku nak percaya boleh, tapi kena ambil akal aku. Tangkap boleh dulu. Baru aku nak percaya. Kalau aku tak boleh pisut, aku tak percaya. Boleh tak kita lihat orang Islam ni? Kalau tarak tu, tak boleh. Ya kena ada puasa lagi. Ada imej dengan benda ra'id. Tengmel bangsi kita yang main sama dia pisut dah. Tapi benda laktan tu jenjan dah. Ada Quran, ada hadis. Ni panggil mukjizat. Kalau kakak dengan akak, lagu mana? Muhammad ni pergi perak, mari dah ni, kelik dah sampai sini. Orang pergi bule-bule tu, sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Palestin tu. Zaman tu, bahasa susah hangat kan dah? Tapi bola ni kita mari pisu dengan benda teknologi baru ni. Pin paidai. Kenapa? Apabila ada teknologi baru ni, ada kenderaan yang ligak, yang kuat, yang boleh siapa? Siawi nanti. Zaman dulu, zaman utah, zaman naik utah, ya, banyak, lama perjalanan ni. Pahlawan ni kita pergi, pergi ke bakok, kenapa tak ada kena naik utah? Tak naik kereta pergi mana dah, piang naik ke batu besta, ya, pergi siapa? Pah ni borok ni, borok ni, kenderaan ni lebih pada tu lagi. Apabila apa nama ni kuat besarnya pelang tu ya kau kuat jadi banyak, kau jadi cepat. Pelik apanya zaman dulu kita tak pelik dah, buat apanya radio orang tua dulu pelik berjaga dah radio dia dengar suara mari mana suara tu kan kacak dia tu lepas tu baik terotak lah lepas tu pelik terotak tu baik mari mana kecek terosak dengar suara. Lah ni tak ada apa. Kok. Oh. Boleh tengok siapa gambar. Nah, dia yang suka kita boleh tengok. Kecek terosak dalam masa tu lah boleh duk kecek. Lah pelik apa. Ini dia panggil. Benda-benda tu ya boleh jadi. Buat timbul benda baru-baru ni kita boleh jadi mari. Mari kau lebih kemah lagi. Walaupun kita kemah dah. Nga hak tu hewa yak lekru air tu kena kemah dah tu. Tapi buang lagi di sokong tu benda serem-serem gitu lah. Oh, tengok ni. Nak ni. Man, macam reng ya. Bukan reng pinpai medai. Nah. Nah, duk tayar ke Nabi boleh tengok gambar gitu, gambar gini tayar.
Nah, pelan ni pun dok cai mari cai mendo. Payah banyak dok cai mari nu. Kita boleh tengok orang dok semayan lagi muka dok. Allah, sepengad dok situ dah deh. Tengok sedaknya tu Imi baca. Sedaknya tu Imi siapa petiak dia deh. Orang dok tawah dok gapo. Boleh tengok serba. Alhamdulillah. Nah, itu satu mukjizat kita bukan kata kena duk pisuk dengan akal saja deh. Kita kena tambah lagi masalah email kita dari sebelah dalam tu, terutamanya berimej dengan menaruh Quran waya, berimej dengan menaruh eh. Nah. Allah. Nah, ulama, nah, sebut laginya di antara pengajar Isra Mikraj ni apa lagi tu bolehnya? Kuam jing jai hok semaya. Nah. Semaya lima waktu ni dia tak serupa dengan hok lain. Tak serupa dengan hok lain. Kalau hok lain tu khamsang tu nah, Allah Ta'ala wahyu ke Nabi nah, poso gapo di bumi ni. Tapi semaya ni naik baik. Kamban cah semaya ni naik. Ini besar semaya. Tak sepuluh lain. Tak sepuluh lain. Lepas tu banyak semaya ni sampai 50 pun ada. 50 semaya. Mula-mula sekali 50. Lepas tu tinggal apa? Tinggal 5. Kita tak agak nak semaya lah ni. Tak agak 5 pun tak agak juga. Sakit lututnya berat. Palanya sungguh-sungguh lah esok. Muka 50 tinggal 5 dah tak agak lagi. Itu Nabi Musa tu. Nah, tekah Allah Ta'ala wayak Nabi kata fardu semaya 50 ni. Nabi Musa, Nabi Musa tanya, Nabi ke biar turun mari, gapo tu hai wayak mu? Loh tak agak. Umat aku tak agak, umatmu tak agak lagi. Aloh-aloh ya umatmu dah. Mu kena pergi minta lagi Muhammad. Minta aci tinggal 5 tu, siapa Nabi Nabi Musa suruh minta lagi tu. Ya, tak boleh dah, ya tak malu dah. Nah, tapi muja 5 waktu tu Tuhan ganda supaya ngah 50 pahala dia. Nah, pas kita nak wak main-main tak boleh lah. Nah, dengan semaya kita ni. Semaya kita. Tu nak oyak besarnya semaya. Nah, nak ambil direct tu. Allah Ta'ala fardu direct pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam langit. Allahu akbar. Eh. Satu lagi nya pengajaran yang besar juga. Ulama seduk mari dalam buku-buku sakok pak dengan pengajaran Isra Mikraj ni iaitu sakok pak dengan kerja air, terutamanya kerja air benda penting-penting ni. Nah, ataupun dipanggil kerja air Islam ni. Yang penting kena ada gapo, kena ada musyarak. Kena ada mesyuarat, kena ada periksa, kena ada pecum. Bukan kita panas sore, kita fikir molek, kalau kita buat sore. Nah, bila lagi kerja agama ni. Bagi kerja ramai-ramai ni, kerja jemaah ni dah. Ada ungkon, lepas tu ada pecum, ada periksa. Supaya kita buat ada buat apa nama, sun, dah, Islam Nara ni. Solah awak sore tak? Awak sore ya tak agak ya tak ada. Tapi ya ada klum eh. Ada klum. Ada bank nanti. Pas nak buat satu tu perkara tu. Nak buat kai. Nak buat ngaji, belajar, nak buat apa ni. Kena percum. Kena mesorak. Kena tupai pelang semong orang lain hati. Eh. Kalau ya awak sore. Ya nak buat sore. Pak kita tak ada kerjasama. Mahir kuam rumah. Jaya tak? Solah nak buat sore, hari ni nak buka, nak panggil ngajar. Ustaz, ustaz, tak usah mari, ngajar hari ni. Boleh lagi, ambil orang lain mari dah. Lepas tu seharinya, orang mari duduk ngajar, tak ada biar nak mari dengar. Sudah. Kau mula-mula kita ramah lah, ni ramah. Tu orang panggilkan, hai kuam, rumah, kerjasama. Kalau tak ada orang dengar, sudah, tak jaya. Ni mari duduk kecek, takak, tik, walaupun orang nak dengar di rumah, nak ramah lagi, duduk dengar ni. Buat video ataupun title shot ni orang dengar lama lagi. Tapi kecek sore. Ada kecek lama-lama kecek sore ni. Pada kecek radio, dia kecek radio. Jenuh ayah pernah pergi kecek radio.
Jenuh orang atik takkan? Ha, jenuh kau hantar tu. Anda ada kerja so ke? Pernah kacik dah dijenuh kau? Malah dah kita pun letih dah kerja. Duk lorek-lorek sahaja jenuh kau atik. Ha, muncul kacik. Ha, tapi buat ada orang dengarnya hingga sikit. Ha, tu mana? Ada mesyuarat. Ada hai kuam ruam deh di antara satu sama lain. Baru jaya kerja. Lepas tu lebih baik kerja besar-besar. Kerja samkan-samkan, kerja besar-besar. Supaya dengan, apa nama ni? Maaf ni nak sebut atikan kita. Deh. Syekh Dr. Ismail Lutfi kita. Nak buat apa? Madinatus Salam, tempat kita nak pergi ni, dengan wakaf ni. Nah, dengan besar tak tu? Allahu Akbar, besar. Mipih tak? Memang boleh buat benar besar. Ya, buat sore tak? Allah, kena tupai ramai-ramai ni. Allah Ta'ala taufik wi King Salman wi apa? Jisip lan dolar. $20,000,000 untuk buat apa? Akan dalam kunti 30 rai itu Islamic Center atau Merkat Islami itu ya widah akan itu $20,000,000 ni banyak anam lah bak ni $60,000,000 kuah lah bak $20,000,000 tu dolar puan jadi bak ni Hukroi kuah, lan bat. Nih, kalau tak silap kak. Nak kena hitung lah. Pah tanah, saham si perai ni, pok kita lah kak kena jen sikit sore. Hok ni setapok, hok ni dua tapok, hok ni sibu, hok ni. Kak bahagi. Kau kita pun nak jariah juga ke? Nak sodakotin jariah ni lah. Boleh hadir dia, buat sore boleh, buat. Orang kaya, orang kuwit, orang mana. Pak kita nak buat juga. Kalau kita ada 20 kop, kita nak buat juga. Ada 100 kita nak buat juga. Ada 200 kita nak buat juga. Hak kita. Mana tu boleh buat sore tak tu? Tak boleh buat sore. Buat kena tu payah ramai-ramai. Percum krekai tu, ongkong ni. Kerja sama. Bomikan, apa nama ni? Mikan hai kuam ruam me. Lai-lai ongkong. Nah. ร่วมมือร่วมใจร่วมพลังหลายๆพลังตุ jadi kuat jadi gagah ini panggil amal islami nah nawak masjid hok sak ni tu banyak anak teluh orang banyak anak nah ha pan kun rua siapa hok pan kun teluh orang semaya nawak lan tepak wida tepak semaya raya cuk paman sak men 15,000 apa dah. Lepas tu benda lain lagi. Benda lain lagi banyak lagi. Ha, ada apa ada orang payah lagi, neh. Berbagai-bagai, neh. Ha tu hasil melalui mula-mula sekalinya izin Allah, pertolongan Allah. Lepas tu sebab-sebab tu kita kena payah lah. Dia tak ada jaya hak kita payah, neh. Tapi kita kena buat asbab. Kena usaha. Nah, kena titik peluh. Kena peluh. Baru Tuhan nak beri kejayaan. Kita peluh, kita letih tu Tuhan nak beri pahala kita. Nah, Tuhan nak beri pahala pada kita. Banyak mana kita letih, banyak tu pahala. Banyak mana kita usaha, banyak tu pahala. Nah, kerja kita hasil daripada ikhlas. Nah, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada lagi pengajaran ni daripada Isra Mi'raj ni di antaranya juganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia pilih jadi punam ni mula-mula nak akak gi tu mari belah dada. Belah dada, ulama kata belah dada kali ni kali yang keberapa dah ni? Kali yang ketiga. Ya belah dah kecil-kecil tu. Lepas tu yang keduanya belah kau nak jadi rasul tu. Ulama kata. Hak ni nak bagi mi'raj ni. Yang ketiga. Siapa-siapa ada riwayat kata. Yang Nabi buka tu ada. Tertengoklah. Bekah-bekah jahit teh tu. Ha, belah sungguh.
Tak belah mayat, belah mari mari basuh. Ini ulama enam sendir. Buat yang katanya, kuam bori sucai, kuam saat kong cicai itu. Cuci bersih itu penting. Awak nak jadi punang ni. Ah, mari basuh. Nah, itu mana? Jiwa bersih. Nah, jiwa bersih itu sangkan. Ya, tolak daripada jiwa bersih. Kita nak buat kerja ni, kena jiwa bersih. Kena ikhlas. Baru pelang, kalau kita buat kerja tu, mi pelang. Kalau tak ada ikhlas ni, tak nak jaya kerja. Gis jakoh dua, lembek. Mudah ngaju orang tak ikhlas ni. Tapi orang yang tolak dengan ikhlas ni, ya su. Su topai. Ada. Walaupun kena bertepuh dengan ujian, nah, panha upasak dari hontang. Karena hontang ni bukan hontang peseng lemek tebah aja dah. Kena hontang peseng berduri. Lalu kok tak duri. Lepas tu mi campin ti jatuh mi apa nama ni kuam saat, kuam borisut kok cipta. Kena kat klau. Terutamanya punam orang yang bawa 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 orang ramai. So laginya mari basuh dah tu. Isi pula dalam tu, isi pun ime dengan hikmat. Ini ulama kata, kuam samkan kong, kuam ru. Ikhlas aja, tu tak ada, tak ada sem dengan kuam ru, dengan pasok pekan tu, tak agak juga. Sebab tu, tambah ilmu, tambah pasok pekan. Ni bagi jalan ni. Ilmu nak ngaji dah. Lepas tu bagi tengok, sungguh pula dah. Kuam ru lah kau pasok pekan. We piam tu, kuam ru. Dengan persoalan. Nah, ini di antara apa nama ni? Budrian juga dah. Budrian masalah Isra' dan juga Mi'raj. Nah, lepas tu orang lain lagi gapo? Kan remtun daripada Masjid Harre. Lepas tu sudah di apa nama kantonkan Isra' tu. Oh tu nak oiak kuam samkan juga tu. Kuam samkan hok Masjid Harre. Kuam samkan hok Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Masjid hok mula-mula sekali, nah. Dan masjid tepat apa nama ni sebagai kiblat. Kiblat. Orang Islam juga masa dulu belum ada berpindah mari kepada kepada Masjid Harre, dah Masjid Harre. Lepas tu apalagi di antara pengajarannya masalah butut sok. Ujian dah. Ujian ni ya kena tepuh. Apabila tepuh dengan ujian nak berjaya kena kena sabar. Sebanyak mana iman kuatnya, banyak tu Tuhan, Tuhan uji. Nabi adalah orang yang paling banyak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ini upasat panha kita kena kau kam duai. Kami kuat utun. Barulah kerja kita tu jaya samrin. Nah, sekalinya kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini saya tak ada wayak kisah lah. Wayak kisah panjir baca tu. Panjir sosok takut tak ada dengan masa lah. Wayak koda, gado-gado, kupu-kupu rapah dengan butrian nak kita boleh ambil sebahagia daripadanya. Nah, walau bagaimanapun, Isra' Mi'raj ni satu perkara yang kita kena sakta. Kena caya. Songsai medai. Songsai tu tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni kuamcing ni Tuhan bantuk wa ini Quran. Dah ada hadis pun ada, ada Quran pun ada. Ulama ijma' kata benda ni sungguh berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kufur, kalau kita tak percaya mana kita kufur daripada agama. Ha, tutup sahnya. Kalau tak percaya mana kufur daripada agama. Patut kita enamlah buat training. Nah, untuk mari prapcai dalam ciwit kan dena kita wa'ma kita dalam agama ataupun na apa nama dalam kerja dakwah dena dalam dengan dakwah kita dalam kerja Islam mudah-mudahan kita dapat kebajikan bersama dah bahawa kita tak ada pak langsung hari ni dah takut duduk kerok-kerok lah apa dah hari ni kau dah tu lah dan insyaAllah ta'ala. Lepas tu, Fai baca sampan, dia nak baca sampan ke apa lagi tu. Nanti dengar lah deh.
sekadar tu hari ni ada salah silap agama ah, kalau ada benda ilmu yang manfaat maka kita bakal tolong gi buat amal. Mudah-mudahan kita dapat kebajikan daripada dua pihak lah, orang hak wayak dan orang hak dengar dah. Ana? Ha. Ya. Ha. Esok replay kali lagi. Pak Ne Pak Tunjuk ni lah. Pak Ne tu multaqa muslimah. Kampung Pak Muslimah. Pak Ne tu. Pak Tunjuk tu untuk demo khairat dah, untuk bantu khairat. Patu kita seru belakalah. Nah, pok kita ni sebagaimana dipercaya sampan oleh saudara solat saat ni, kita pergi ramai-ramai sekali dengan ceramah. Lepas tu kita misuan. Nah, we kerongkan jaya. Banyak doa, banyak kita khairat. Itulah boleh beri kebajikan pada hidup kita. Nah, pada hidup kita. Weh. Oh, saat ni kan lah, saat ni. Semula deh. Tak apa. Saat ni sebenarnya ada bagi beberapa buku deh. Nak hadiah pada Fok Ita, insya-Allah Taala tu. Soalah tu nak bagi okat semula deh, insya-Allah Taala. Ada apa? Buku tu hadiah deh kepada Islam Nara ni deh. Lepas tu apa nama dia nak cerita tu, insyaAllah Ta'ala kita nanti dengar pada lain kali lah, insyaAllah Ta'ala. Lepas tu duduk mari sokmo lah sini tu dah, mari sokmo, mari sokmo dah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.